telah hadir untuk ngikutin kontes SMK yang ada di Dadaulan di 24 Juli 2019. Nah ini kan kontes untuk kesekian kalinya ya Pak yang kita adakan. Dan alhamdulillah kita punya kandidat-kandidat juara 1, juara 2, juara 3 yang mungkin berbeda dari tahun kemarin. Berbeda lagi. Tahun kemarin itu dari juara 4 ya. Ini kebetulan ini juara 1 ya SMK Negeri 4. Nah, harapan kami di sini terus belajar teman-teman. Buat teman-teman yang ada di sini semoga ini adalah suatu apresiasi kami untuk teman-teman di SMK. Untuk apa? Kami akan melihat bibit Pak. Kami akan melihat bibit yang prestasi. Harapan kami ini bisa nanti tes ke depannya kita bisa ada kerja sama. Contoh apa? Ya, dan tidak menutup kemungkinan dari teman-teman yang ada di sini yang nantinya sekiranya sudah lulus itu bisa magang ataupun bekerja di jaringan kami di Banda. Monggo. Jadi nanti kami membuka lowongan kerja buat teman-teman di sini supaya merasakan Honda itu sebesar apa. Nah, di sana situ juga kami juga terima kasih atas prestasi-prestasi yang selama ini yang didapat buat juara satu. Harapan kami terus belajar ya Mas, karena nanti kita akan masukin ke nasional, mungkin nanti akan diadakan di Semarang, coba. Nah, jadi untuk yang juara satu mulai dari sekarang coba digali lagi ilmunya apa aja. Boleh disebutkan struktur organisasi kapan? Jadi kita hari ini kita adakan acara itu di tanggal 24 Juli itu. Sekarang kita kalita itu ada di Pas Soekarno. Jadi Pas Soekarno sebagai teknikal training itu di mana sih di bawahnya kita punya staff kapan. Terus kita punya juri atau panitia juri itu ada di kapan dari jaringan kita. Pesan dan kesan kita sih untuk kontes ini, harapan kami sih satu untuk memberikan apresiasi terutama ke SMK binaannya Honda. Kenapa? Karena ke depan itu kami akan melakukan suatu kerjasama sih. Jadi nanti dari SMK itu, SMK yang sudah kita bina itu bisa magang ataupun nanti bisa kami terima di Honda, khususnya di Universitas Bina Motor. Kami lakukan apresiasi untuk apa sih? Untuk sisa-sisa yang berprestasi. Harapan kami kedepannya teman-teman yang dari SMK ini bisa membawa nama baik di nasional. Karena ini nanti kita akan dari regional, kita kan ada dua kompetisi ini, pertama kita masuk ke regional, nanti kita akan lakukan di bulan Agustus adalah yang nasional. Jadi nanti yang juara satu kita akan kita bawa mewakili Honda Banten sedang laporan itu di nasional. Oh iya Pak, tahun lalu dan tahun ini kan ada perbedaannya, yaitu mengadakan kontes untuk guru. Mohon penjelasannya. Oh sama sih, tapi tidak jauh beda dari yang SMK ya, siswa. Guru juga kita kasih, untuk apa? Kita memberikan aspirasi, apresiasi dulu sih ke bidang kita, berapa dia potensi. Kita ngelihat seberapa sih skillnya. Guru-guru binaan kita yang ada di Honda Banten. Terus kesan dan pesan diri putra studio sudah ini Pak? Bagus sih, kalau menurut saya sih ide kreatif. Kenapa sekarang udah digitalisasi ya? Jadi kalau menurut saya sih ini adalah suatu kegiatan baru di SMK. Mana ya? SMK mana sih? Multidimensi. Baru lihat saya juga ada studio-studio ini, studio 6 ya? 9. Studio 9. Bagus sih, kreatif. Karena masih jarang SMK-SMK binaan kita yang bisa meliput langsung mulai dari pertama pelaksanaan sampai akhir. Kedepannya sih terusin kreativitasnya, kalau bisa sih jangan sampai putus aja di sini sih.
saya pikir kedepannya akan lebih bagus lagi animasi-animasinya, kreativitas-kreativitasnya, itu aja sih. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Nah, itulah kegiatan Honda Technical Skill Contest di PT Kemakmuran Jaya Mandiri. Saya Amalia, melaporkan.